untuk memastikan keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru tahun 2024 di wilayah Kota Dumai, Kapolres Dumai AKBP Dovan Oktavianton didampingi Kabak Ops Polres Dumai dan pejabat utama Polres Dumai Minggu malam dan Senin pagi melaksanakan pengecekan pengamanan ibadah Natal di sejumlah gereja dan pelabuhan yang ada di Kota Dumai. Diawali dengan pengecekan di gereja HKBP Resort Kota Dumai Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, dan pengecekan gereja HKBP Immanuel Resort Dumai Jalan Pulau Mampu, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kapolres Dumai AKBP Dovan Oktavianton mengungkapkan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para jemaah yang melaksanakan ibadah perayaan Natal 2023 di wilayah Kota Dumai. Kapolres juga mengajak para pengurus dan seluruh jemaat gereja untuk mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang. Selain itu, Kapolres Dumai beserta rombongan juga melakukan pengecekan di Pos Pam Ramayana, Posyandu Pelabuhan Internasional PT Pelindo Dumai, dan Posyandu Pelabuhan Roro Bandar Sri Junjungan. Penuh terus. Iya. Mau satu travel keluar 5 mobil. Semua kembali ke sana. Sorenya. Rata-rata orang sana atau mau berwisata? Pulang kampung. Antri ini berapa jam? Dasar rame. Iya, betul. Kemarin? Hari jam 6 saya baru masuk. Sorry? Iya. Karena rame ya? Yaudah, hati-hati. Iya. Jaga keselamatan. Ancam keselamatan jiwa masyarakat. Dari Kota Dumai, Herul Nas melaporkan.